Ya, sekarang saya sudah tiba di bangunan cagar budaya bekas Stasiun Winongo yang lokasinya berada di Desa Tirto Nirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak jauh di depan sana, itu terdapat jembatan Kali Winongo yang tadi saya kunjungi. Kemungkinan hanya sekitar berjarak sekitar 300 meteran. Pemerintah Kabupaten Bantul menetapkan bekas bangunan Stasiun Winongo ini sebagai bangunan cagar budaya yang ditetapkan SK Bupati nomor 609 tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018. Jadi kebijakan Bupati Bantul ini mungkin bisa jadi contoh bagi daerah-daerah lainnya yang memiliki jalur mati maupun stasiun nonaktif agar bisa bekas bangunan stasiun tersebut dijadikan cagar budaya. Karena bagaimanapun juga bangunan stasiun itu merupakan peninggalan sejarah, sejarah transportasi perkeretaapian. Stasiun Winongo ini berjarak sekitar 6 km dari Stasiun Yogyakarta. Arah belakang sana itu menuju ke Bantul, Palbapang. Dan di sana menuju ke Stasiun Yogyakarta dengan Stasiun Dongkelan, stasiun terdekat sekitar 2 km.